Nah, ini tadi sebagian saya sudah potong. Nah, kita tinggal melanjutkan sedikit lagi. Oke, baik teman. Kita mulai. Karena waktu sudah malam, besok kita lanjut kembali ya. Nah, ini hasilnya setelah kita potong berbentuk bintang atasnya tadi malam, cuman hasilnya seperti ini. Nah, ini saya mencoba sebetulnya. Saya bukan ahlinya, tapi saya mencoba untuk membuat. Dan ternyata itu proses pembalikan ban tersebut itu sangat susah banget. Tapi saya nggak putus asa, saya akan coba terus sampai selesai. Bukan salah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke teman-teman, di sini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat pot bunga dari ban bekas. Intinya di sini kita memanfaatkan ban yang tidak berguna, ban bekas yang tidak berguna menjadi berguna. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah potong ya berbentuk bintang seperti ini, teman. Nah, ini buat atasnya ya. Jadi saya sudah potong untuk mempersingkat waktu. Nah, ini atasnya sudah berbentuk bintang. Ini saya sengaja potong duluan, tidak saya liput untuk mempersingkat waktu. Dan hasil potongannya ini nanti untuk di bawahnya. Ini untuk di bawahnya. Dan ini proses selanjutnya kita akan melipat ban tersebut atau membalikan sehingga menjadi pot. Nah, di sini saya terus terang, saya bukan ahlinya, saya hanya mencoba memanfaatkan barang yang tidak berguna menjadi berguna. Artinya ini saya mencoba baru kali ini ya, teman ya. Mencoba membuat pot ini baru sekali ini. Dan saya nggak putus asa, pasti insya Allah kalau kita berusaha pasti bisa. Oke, baik teman, ikuti selanjutnya. Oke, baik teman, proses selanjutnya kita ingin melipat ban tersebut. Walaupun prosesnya susah, kita coba dulu, insya Allah pasti bisa. Sehingga menjadi ban yang tidak layak pakai ini menjadi bermanfaat untuk kita. Oke teman, kita coba. Bismillah, kita coba teman. Dalam mencobanya tadi teman, ternyata ada
ada kawat ya. Jadi kita harus hati-hati. Nanti bisa kena tangan kita seperti ini. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ya teman-teman. Nah, dari ban bulat sampai kita ukir seperti ini, menjadi ini ternyata paling susah itu melipatnya sehingga membentuk pot. Nah, bagus teman-teman ya. Ini hasil karya kita nih. Nah ini alhamdulillah teman-teman sudah jadi juga alhamdulillah, tapi prosesnya sungguh menguras tenaga, tidak seindah yang kita bayangkan. Kalau kita melihat di YouTube-YouTube itu gampang ya, ternyata setelah saya coba tidak segampang yang kita duga, tapi alhamdulillah hasilnya memuaskan kawan. Nah sudah berbentuk alhamdulillah. Oke baik teman, untuk proses selanjutnya bagian atas yang sudah kita potong berbentuk bintang tadi, nah seperti ini, ini kita taruh di bawahnya teman ya. Nah seperti ini teman. Nah, seperti itu teman. Nah, alhamdulillah pot kita sudah 90% jadi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, bagian bawah tadi kita taruh itu, ditaruh di bawahnya. Bagian potongan atas tadi yang berbentuk bintang itu kita taruh bawahnya sehingga jadi seperti ini. Nah, ini bagus. Oh, dek. Ini saya sambil ngomong teman, sambil ngomong nih. Nah, ini anak saya Haikal ini. Dedek. Halo dek. Dedek. Nah ini anak saya tadi. Saya guru. Saya taruh di kamar karena ya supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oke baik teman ya, kita lanjut ya. Nah ini setelah proses 90% jadi tadi. Nah ini bagus kan teman-teman. Nah intinya di sini, kalau kita ingin mencoba sesuatu, pasti itu bisa, tinggal kitanya sendiri mau atau tidak berusaha. Nah di sini saya berusaha untuk menciptakan kreatif ya, sehingga barang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Contohnya ini kawan, ini saya merah dari atas. Kita tinggal menutup bagian bawahnya saja, tapi itu membutuhkan proses yang lama. Ya mungkin cukup di sini dulu. Untuk video selanjutnya saya akan sambung di bagian keduanya. Oke baik teman-teman, jika informasi dari saya ini bermanfaat, mohon bantuan dukungannya like dan subscribe channel ini sehingga membantu untuk maju ke depan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.